Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Kali ini kita sedang berada di Terminal Pakusari. Kita sedang mengintip penurunan multi axle yang diangkut trailer Hino ini, teman-teman. Dua multi axle ini beratnya berapa? Ada yang tahu? Beratnya sebesar 25 ton. Bayangkan saja 25 ton. Ini akan diturunkan oleh kren ini. Dan menurut info yang beredar, kren ini pun sepertinya tidak digunakan karena beban 25 ton ini dianggap terlalu berat dan berbahaya. Inilah multi axle-nya, ada rodanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 roda. Nantinya dia akan digunakan untuk memobilisasi rangka jembatan ini. Rangka ini terbuat dari besi. Sepanjang berapa meter ya, kita kurang tahu, cuman yang pasti inilah panjangnya dari ujung sana sampai ke ujung sana, teman-teman. Nah, di ujung sana, dan yang akan mengangkut dan menggeretnya itu adalah Volvo ini, truk Volvo buatan Eropa ya, teman-teman. Dan sepertinya truk Volvo ini memang sudah menjadi langganan untuk menjadi truk derek bersamaan dengan truk-truk Eropa lainnya. Oke, inilah penampakannya dari samping. Dia sudah dikasih beban berupa beton ya, teman-teman. Berapa berat beton itu? Ada yang tahu? Silakan kasih tahu saya nantinya. Ganteng sekali ya, teman-teman, truk Volvo ini ya, teman-teman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita intip nanti malam, tepat pukul 11 atau 12 malam, truk ini akan melakukan loading. See you, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.